الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita bertemu pada hari ini untuk My Quran Time, baca faham amal, sesi ulang kaji kita meneruskan juz yang ke-6 pada hari ini bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, safar sihat ya. Sihat alhamdulillah. Ke-6 juzuk, 6 juzuk. Juzuk ke-6. Ya. Sebab insyaAllah. Ya. Jadi kalau ikutkan, kita makan masa sekitar 100 hari untuk sebab 5 juzuk. Betul. Ya. Dan juga 100 hari lagi. Betul. Ustaz, ya. Dan hari ini kita nak memulakan halaman 102 bersama ya. Tuan-tuan. Jom kita sama-sama mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Dan pada hari ini kita nak melihat kepada ayat 152 Ustaz ya. Ya. Daripada halaman 102 ini. Untuk sama-sama kita memanfaatkan kefahaman kita. Sambungan daripada surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa ini secara umumnya bercakap tentang keadilan kepada semua pihak, termasuklah wanita, kepada anak yatim, dan ada hukum-hukum yang diturunkan. Antaranya ialah hukum faraid Ustaz ya, tentang hukum bagaimana menguruskan perpisahan ataupun harta anak yatim ataupun beberapa lagi panduan. Termasuk jugalah di dalam surah An-Nisa ini bercerita tentang golongan munafik. Ya, kerana keamanan sosial dalam rumah dan juga di luar rumah adalah perkara penting yang perlu kita beri perhatian. Kita memulakan dengan ayat 152 untuk melihat kepada bagaimanakah keimanan orang-orang yang kufur dengan keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian. Kita memulakan ulang kaji kita juzuk yang ke-6 hari ini. Di permulaan ini ayat 152 saya. Betul. Berada di tengah-tengah halaman kita. Dan antara huruf yang perlu diberi kita beri perhatian iaitulah huruf dzal, huruf dzal, wallazina di permulaan kalimah itu, wallazina hujung lidah, hujung lidah, wallazi bila kita sebut tu lidah kita terkeluar sikit, wallazi ada 3 huruf, tha, dha, dha, 3 huruf. Jadi kena hati-hati, jangan wallazi itu zai, tapi keluarkan lidah sikit, wallazi, siratal ladzina. Baik, jom kita baca ayat 152. InsyaAllah dengan bacaan murattal bayyati insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Surah Al-Azim, Allah menjelaskan dalam ayat 152 ini, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak membezakan di antara mereka para Rasul, kelak Allah akan berikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memulakan juz yang ke-6 ini, Allah menceritakan tentang ada sifat setengah orang yang suka bercakap secara berterus terang, ya, pada perkara yang buruk. Maka Allah kata Allah tidak suka. Allah tidak suka merujuk kepada orang-orang yang kufur ataupun yang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman ini. Iaitu perkara buruk ini sesuai kalau katakan ia bercakap tentang orang yang dizalimi, ustaz, ya. Suara ni tak apa-apa ni sangat, ustaz. Belum panas, ya. Belum panas lagi. Okay. Baik. Jadi Allah kata wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah ini Maha mendengar dan Allah ini Maha mengetahui. Ya, jadi Allah mendengar segala perkataan. Kalau perkataan itu adalah buruk, Allah tak suka. Dan bila Allah tak suka, dia mak tak suka pada anak pun, mak pun akan marah, kan? Apatah lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala walillahil masalul a'la, ya, maksudnya Allah ini lebih lagi daripada itu. Allah mengingatkan untuk menjaga keamanan sosial ialah jangan banyak kita ataupun kita kena jaga perkataan kita. Perkataan dekat Facebook, dekat Twitter, ya, kalau perkara itu su membawa kepada keburukan, kita memfitnah ataupun kita menjatuhkan maruah seseorang, Allah tidak suka. Bukan sekadar orang tidak suka, tetapi Allah tidak suka. Ini perkara penting bila kita bercakap tentang hubungan ataupun hukum komunikasi di luar rumah. Dan di ayat seterusnya itu Allah bercakap tentang pada ayat 150, orang yang kufur pada Allah dan Rasul suka memisah-misahkan Rasul. Apa maksud memisah-misahkan? Yufarriqu bainallahi wa rasulih, maksudnya ialah dia ambil Nabi Musa tak nak Nabi Muhammad, dia ambil Nabi Isa dia tak nak Nabi Muhammad, ya. Ataupun bolehkah orang Islam ambil Nabi Muhammad benci Nabi Musa? Pun tak boleh, maksudnya walaupun syariat berbeza tetapi asas tauhid kita adalah beriman kepada Allah yang sama. Jadi Allah memberi tahu kepada kita pada ayat 152, kalau orang beriman, dia percaya pada Allah dan Rasul dan tidak membeza-bezakan dari segi nak menerima keimanan itu, bukan maksudnya berbeza dari segi fadal. Fadal, kelebihan, memang Nabi Musa diberi kelebihan untuk bercakap dengan Allah. Nabi Muhammad boleh berjumpa dengan Allah. Kelebihan berbeza itu okey, itu fadal. Tetapi kalau yufarriq ini, kita menolak ajaran daripada Nabi Musa, kita kata Nabi Musa ni tak relevan ataupun Nabi Musa bawa agama yang tak sama dengan Islam, yang itu dinamakan sebagai yufarriqu baina ahadim minhum. Jadi Allah menyatakan kalau yang beriman tidak menolak mana-mana rasul ini, ada ganjaran pahala yang besar. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Kadang-kadang mungkin ada yang kata bahawa dia adalah pengikut Nabi Isa, contohnya, misalnya Nabi Musa, dan kemudian dia masuk kepada Islam. Bila dia tidak tolak mana-mana rasul, kesilapan yang lepas itu Allah boleh ampunkan, ya, dan Allah tetap menyayangi kepada orang yang sanggup untuk beriman secara tulus seperti mana dalam ayat 152. Jadi Allah mengingatkan lebih lagi selepas ini berkaitan dengan ahli kitab, orang yang diberikan kitab kepada mereka. Pada halaman 103 kita nak baca pada ayat 162 bagaimana orang yang dapat kitab, ya, ahli kitab ini, bila mereka mendalami ilmu maka mereka akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 162. Silakan, ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak melihat sekarang ni ayat yang berada di akhir sekali, halaman 103, iaitu ayat 162 kat bawah sekali, kan. Ayat ni agak panjang, ada lebih kurang dalam 3 baris lebih, eh. Jadi dalam ayat ini kita kena perhatikan, kalau permulaan itu panjang, ustaz, lakinir rasikhun tu kalau boleh sampai waqaf dia min qablik. Ya. Tapi panjang. Saya pun tak sampai tu. Jadi nanti kita boleh perhatikan dekat mana tempat yang boleh kita berhentilah. Baik. Jadi mari kita baca ayat 162, kita cuba murattal Hijaz pula, eh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمؤمنون
unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salah wal tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima sadaqallahul 'azim. Tetapi orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu juga mereka melaksanakan solat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini adalah kisah ataupun bercakap tentang komentar ya, tentang ahli kitab misalnya. Bila mereka ini warasihuna fil ilm, ini mendalami ilmu ya, minhum wal mu'minuna yu'minun, mereka ini beriman bima unzila ilaik, kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga sebelum kamu, mendirikan solat dan juga zakat, maka orang ini akan diberikan ganjaran yang ya, yang besar. Suara lain macam hari ini Ustaz ya. Yang kita doakan ya, tolong doakan saya Ustaz ya, kita dapat bersama berkongsi ulang kaji pada hari ini. Jadi inilah peringatan daripada Allah SWT, ilmu ini penting ya kepada ahli kitab sehingga mereka bertemu dengan kebenaran. Dan bagi kita juga, bila kita diberikan kitab Ustaz ya, kita kena juga mendalami ilmu ini. Dia belajar dekat bahagian ijazah ke master ke PhD, tetapi ilmu berkaitan dengan Quran ini bukan pilihan. Masya-Allah, tak boleh tinggal. Tidak boleh tinggal ya. Kerana apa? Kalau ditinggalkan, dia meninggalkan ajran azima, ganjaran yang besar ya. Jadi ini adalah kewajipan untuk kita beritahu kepada rakan yang lain. Dan disambung pada halaman 104 ini bercakap tentang bagaimana keimanan kepada risalah yang dibawakan oleh Rasul, maksudnya risalah itu Quran dan ia datang daripada Rasul, dua perkara ini adalah amat penting. Disebabkan orang-orang munafik, mereka ada masalah tentang Rasul ya. Orang-orang ahli kitab ini, mereka menolak Rasul, automatically dia akan tolak risalah ya. Jadi ini diingatkan pada halaman 160 ataupun 104 ini, kita nak baca ayat 170 untuk memahami tentang keimanan ini, insya-Allah. Silakan. Baik, terima kasih Fadil Safazrul. Subhanallah, kita nak terus berganjak ke halaman 104 Ustaz ya. Iaitu ayat 170 juga terletak di bawah sekali, ada lebih kurang dua baris lebih. Jadi dalam ayat yang ke 170 ini, kita kena hati-hati. Saya nak fokuskan pada kalimah khairul lakum, iaitu tanwin bertemu dengan lam, tanwin bertemu dengan lam idgham bila gunnah. Maksudnya masukkan bunyi tanwin ke dalam lam itu tanpa didengungkan. Baik, jadi kita baca ayat 170 dengan bacaan, kita cuba bacaan mujawwad nahwan insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja رسول بالحق من ربكم قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حكيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu dengan membawa kebenaran daripada Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya, lebih baik bagimu, dan jika kamu kafir tidak merugikan Allah sedikit pun, kerana sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini adalah ayat 170 ayat akhir pada halaman 104. Pada halaman ini dibawakan tentang nabi-nabi rasul yang telah diutus daripada Nuh, ya, pada ayat 163 itu, sehinggalah Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbab, ya, nabi-nabi selepas itu, wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman, Daud, yang datang dengan Zabur, dan diikuti dengan sekali lagi pada ayat 164 itu berkaitan dengan Musa. Allah membawakan nabi-nabi ini, ya, kerana apa? Kerana nak memberitahu bahawa semua ini adalah satu susur galur yang membawa ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan bila diingatkan pada ayat 170 ini, wahai manusia, qad ja'akumur rasul, telah datang seorang rasul, maksudnya di hujung zaman ini, maksudnya pada zaman itu diingatkan ada seorang rasul yang membawa kebenaran sebagaimana rasul-rasul sebelum ini. Maksudnya kalau kamu terima rasul sebelum ini, sepatutnya kamu kenalah beriman kepada rasul yang sekarang. Fa aminu khairal lakum, ini lebih baik bagi kamu. Tetapi jika kamu kufur, Allah kata fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, Allah kan milik langit dan bumi ini, ustaz, ya. Allah tak kisah pun. Ha, okey, ini nak menceritakan bahawa rugi bagi orang yang tidak beriman kepada rasul, padahal terutama ahli kitab yang mereka sudah pun ada rasul-rasul sebelum ini, tetapi kerana hasad, kerana tak puas hati rasul datang daripada kumpulan Arab, bukan daripada Bani Israel, mereka kata bahawa saya takkan terima ketua begini. Dalam hidup kita, satu berkaitan dengan rasul, lebih daripada itu dalam kehidupan kita, kalau ada ketua di kalangan kita, ustaz, ya, kalau dia ikut pada rasul, ikut pada Allah Subhanahu taala, kita kena terima. Betul. Walaupun bukan geng kita. Itu pelajaran yang kita boleh ambil. Wa kanallahu aliman hakima, Allah ini amat mengetahui, Allah ini amat bijaksana. Jadi bila Allah pilih Nabi Muhammad di kalangan orang Arab menjadi rasul kepada seluruh alam, ya ayuhan nas, ya, kepada seluruh manusia, Allah tahu. Ya, kalau katakan diambil daripada Bani Israel ni, tak tahulah rasanya. Betul. Bani Israel lagi degil, dapat rasul pun dia degil nak bunuh rasul. Wow. Tersebut, apatah lagi kalau katakan rasul itu dipilih di kalangan mereka sebagai rasul terakhir. Allah yang lebih mengetahui, Allah yang amat bijaksana. Maka inilah yang kita imankan dan diingat lagi pada ayat 171, wahai ahli kitab, jangan ghulu, jangan melampau fi dinikum, ya, dalam beragama. Wala taqulu 'alallahi illal haq, jangan bercakap kecuali yang benar. Misalnya ulu mereka ini ialah kadang-kadang ada benda halal jadi haram, benda haram jadi halal, mereka ekstrim dalam beragama, ya. Dan itu juga diingatkan kepada orang Kristian, ya, Yahudi Kristian. Orang Kristian dia kata tak payah kahwin, kan. Kalau orang Yahudi itu dia kata bahawa agama mereka sahaja yang benar dan masuk syurga, ya, walaupun mereka tidak beramal dengannya. Itu semua adalah ghulu, ya, melampau daripada batas. Sebenarnya ikut kepada kebenaran daripada wahyu, itulah cara kita beragama. Dan ayat yang kita ingin baca, ustaz, ya, yes, ialah daripada halaman 105 ini, ayat 174. Yep. Kita baca bersama. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Bertalu-talu peringatan dan peringatan tadi, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq, kan, yakni ya ayuhan nasu qad ja'akum burhan. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, mari kita melihat ayat yang ke-174 ini, kita baca dengan bacaan ras, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم وَأَنزَلْنَا
Sadaqallahul Azim. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran daripada Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang Al-Quran. Ini adalah peringatan daripada Allah kepada seluruh manusia. Sekali lagi Ustaz, ya. Yes. Maksudnya datang mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, burhan. Burhan ini adalah cahaya terang benderang. Ya, cahaya terang benderang seperti matahari yang akan yang tidak siapa boleh menyangkalnya apabila ia datang daripada Tuhan, ya, dengan mukjizat-mukjizat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dihantarkan, diturunkan cahaya yang penuh terang benderang ataupun yang bersifat memberi penerangan, penjelasan. Jadi mukjizat yang ada, ya, dengan Quran Ustaz, ya, dia datang melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesej yang ada itu risalah, datang melalui rasul. Kalau tolak risalah, tolak rasul. Betul. Ya. Kalau terima risalah, kenalah terima rasul. Mana boleh kita kata saya dapat surat daripada postman, kan? Sebenarnya saya kata tak ada postman, tak ada hantar. Ya, penipu postman tu. Tapi kita ambil surat itu. Jadi itu macam orang yang tak berapa betul sangat dalam kehidupan. Allah ingatkan perkara ini pada halaman 105 ataupun di hujung surah An-Nisa ini, agar kumpulan munafik menerima rasul sebagai utusan, dan menerima risalah yang ada. Ahli kitab kena menerima rasul dan risalah ini adalah untuk menjaga keamanan sosial yang kita bincang dalam surah An-Nisa. Dalam rumah, terima segala perlembagaan. Di luar rumah, terima perlembagaan yang ada. Inilah cara menguruskan keadilan dalam surah ini. Dan keadilan ini akan disambung lagi pada halaman 106 bila Allah kata aufu bil uqud pada ayat pertama surah Al-Maidah. Tunaikan janji. Yeah. Pasal bila kita ikut perlembagaan, sudah tentunya perlembagaan itu memerlukan janji kita pada Allah, kepada sesama manusia. Dan inilah halaman 106 memulakan surah Al-Maidah kita. Jadi insyaAllah kita berehat sebentar. Kita kembali semula untuk menyambung apakah isi daripada surah yang kelima, juzuk yang keenam dalam My Quran Time, baca faham amal insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surah Al-Azim, kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita mengulang kaji Ustaz, yes, ya, panjang ayat yang panjang tadi. Ayat ketiga ini adalah antara ayat yang akhir, ya. Betul, Ustaz. Cakap tentang al-yauma akmaltu, pada hari ini kami telah melengkapkan dinakum, agamamu, ya. Tetapi pada bahagian pertama itu Allah masih lagi bercakap tentang hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, tentang perkara-perkara yang diharamkan untuk dimakan, Ustaz, ya. Jadi yang diharamkan itu hanya beberapa sahaja, selain daripada itu adalah halal. Dan kemudian barulah bercakap tentang perkara yang Allah menyatakan tentang kesempurnaan Islam itu sendiri. Apa poin yang kita boleh belajar daripada ayat yang ketiga halaman 107 ini? Apabila seseorang itu amat sensitif dan amat menjaga agamanya, dijaga makan dia. Subhanallah. Ya, dalam surah Al-Maidah ini banyak cakap pasal makanan, sama ada makanannya itu halal ataupun haram dari segi darah ataupun daging khinzir ataupun yang dicekik, yang betul, dipukul contohnya. Tapi lebih daripada itu, sumber mungkin nasi halal, ya, tetapi kerana dimakan dengan cara yang batil, ya, maka itu juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Maidah maksudnya hidangan daripada langit. Ada kisah Al-Maidah ini, Maidah Minas Sama, ya, pada hujung daripada surah-surah ini. Jadi ini adalah ayat yang ketiga, disambung lagi yasalunaka madza uhilla lahum pada ayat yang keempat. Mereka bertanya tentang apakah yang dihalalkan, maka Allah beritahu kul uhilla lakumut thayyibat, apa yang baik itu halal, ya. Jadi halal itu baik, yang baik itu halal, ya, ya. Dan wama allamtum minal jawarih, ya, iaitu yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik dan binatang buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu. Walaupun ditangkap oleh anjing pemburu, ia juga halal, Ustaz, ya. Syaratnya ada syarat-syarat yang ditentukan, dan juga kalau disembelih mestilah disembelih dengan nama Allah. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab, ya. Balasan Allah itu amatlah segera, agar kita amat berjaga-jaga tentang makanan kita. Kesannya ada di atas muka bumi ini, kita doa mungkin tidak dikabulkan, apatah lagi bila sampai di akhirat nanti. Fannari aula bih, ya, bagi nabatu minal haram, ya, daging yang ditumbuhkan dengan sumber haram, maka Allah dalam hadis Nabi aulanya adalah ke neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi ayat kelima masih lagi bercakap pasal makanan, dan disambung pada ayat yang keenam surah Al-Maidah halaman 108. Kali ini cakap pasal solat pula, Ustaz. Masya-Allah. Ya, menarik tu. Kalau ayat 5 cakap pasal makanan, ayat ke-6 cakap pasal wuduk. Apa kaitan makanan dengan wuduk, Ustaz? Mencabar juga, ya, masya kalau fikir-fikir balik. Apa kaitannya, kan? Maksudnya adalah orang yang jaga solat, dia jaga wuduk, dia jaga makanan. Orang jaga makanan, dia kena jaga solatnya. Ya, bersih itu bukan sekadar bersih makanan, tapi bersih dari segi tubuh, badan dan hati kita. Bersih hati kita ada kaitan dengan bersih fizikal menjaga makanan, ya, sampai tahap begitu. Maksudnya betapa tema makanan ini konsisten di dalam surah Al-Maidah, agar kita setiap kali tengok nasi lemak, ingat wuduk. Bila ingat wuduk, kita ingat nasi lemak saya ini halal ke ataupun daripada rasuah ataupun penipuan yang ataupun riba yang perlu kita jauhkan. Baik, jadi Allah menyatakan pada ayat yang ketujuh halaman 108, ingatlah nikmat-nikmat Allah kepadamu. Wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na, iaitu perjanjian yang telah diikat kepadamu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idealnya ialah jaga makanan, jaga wuduk, sebenarnya itu adalah satu nikmat. Nikmat, Ustaz, ya. Jaga wuduk ni satu nikmat. Betul. Ya, kerana dengan wuduk ini kita bersihkan, Allah sempurnakan nikmat kepada kita agar kita bersyukur. Dengan wuduk kita solat, dengan solat kita dapat berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ini disampaikan pada ayat yang ketujuh. Ayat yang ke-8 kita nak baca bersama,
Kali ini bila kita ini ada perjanjian, apa yang perlu kita kena buat? Kenalah bil qist. Perlulah menguruskan segala perkara dalam hidup kita ini dengan keadilan. Mari kita baca ayat nombor 8 surah Al-Maidah. Nanti kita akan dengarkan tadabbur bersama rakan kita yang sudah pun berada online. Kita baca dahulu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan juga sahabat-sahabat kita yang akan bertadabbur sekejap lagi, Ustaz. Menarik, Ustaz. Tadi pasal makan, pasal solat, kita pun dah tak lama, Ustaz, nak bertemu dengan bulan yang banyak rakaat kita akan solat. Contohnya lah solat tarawih, kan? Yeah. Jadi kena hati-hati juga makan tu, berbuka puasa, sahurnya berbuka puasa sebab kita ada solat. So banyak banyak wuduk, banyak solat, kena banyak makan ke ataupun macam mana tu, Ustaz ni? Itu kena diperhatikan, ya. Betul. Baik, kena perhatikan. Kita baca sama. Baik. Kalau banyak makan, banyak solat, tak apa. Tapi kadang-kadang banyak makan waktu buka tu. Masalah tak? Disedawa aja. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca ayat yang ke-8 sekarang ini di halaman 108, insya-Allah. Kita cuba baca dengan jiharkan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan kerana Allah ketika menjadi saksi yang adil, dan janganlah kamu mendorong ataupun kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Kita ingin dengar tadabbur mesej daripada ayat 8 ini daripada Puan Syafini online. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 8 dari surah Al-Maidah ini mengingatkan saya dan kita semua, sebagai orang beriman, kita hendaklah berlaku adil kerana Allah. Kerana jika kita jadi saksi, kita jadi saksi yang adil. Kita tidak boleh ada bias dalam persaksian. Sebab apa? Allah cakap dalam ayat ini, Allah adil itu lebih dekat dengan takwa. Jadi kita kena belajar untuk menjadi lebih bertakwa kepada Allah, kerana Allah itu amat teliti dan mengira setiap apa yang kita lakukan. Wallahu'alam. Terima kasih diucapkan pada Puan Syafini berkongsi tadi. Tak ada jelas, Ustaz, ya. Betul. Maksudnya kita perlulah bersifat takwa, ya, dan ataupun sebelum itu adil. Ya, adil itu lambang pada takwa. Dan adil ini mencabar terutama kalau geng yang bukan dengan geng kita, Ustaz. Geng kita okey, kan? Tapi geng orang lain, kalau katakan benda tu betul di peringkat satu lagi pihak, saya nak sokong dia ke ataupun saya nak manipulasikan kebenaran, ya. Jadi ini perkara yang penting. Contohnya apa, Ustaz, ya? Kalau katakan anak orang lain dengan anak kita, kan, bergaduh-gaduh tu, yang betulnya anak orang lain, kita rasa macam saya cinta anak saya lagi, kan? Okey, tapi kalau katakan ia betul di sebelah sana, maka kita kena berlaku adil, ya. Sama juga kalau katakan adil yang bersalah kaum Cina, kaum Melayu bergaduh, contohnya, lah, kan? Tapi betulnya pada kaum Cina, contohnya, kita kena pastikan bahawa kita tetap berlaku adil. Tak boleh pula kita, tak pasal dia Melayu, saya kena tolong kot. Betul, Ustaz. Tambah-tambah kita dah dekat Ramadan ni, Ustaz. Kadang-kadang ada penilaian, family ni, keluarga ni layak tak dapat bantuan ataupun betul nak apa, berbuka puasa sebagainya. Betul. Ini dia ni sepupu saya ni. Dia adjust sikitlah. Contoh. Ya. Adil lah. Ataupun dia pasal dia bukan geng saya, warnanya berbeza. Betul. Jadi saya tak bagi bantuan. Itu tanda bahawa orang itu memang tidak adil, dan tandanya ia tidak takwa. Maka Allah kata innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu.
ya, kalau diambil mudah tentang bab keadilan ini. Dan ini peringatan ya daripada 108. Jadi apa kaitan adil dengan wuduk? Ha kan, atas tu wuduk, di bawahnya adil, di tengah-tengahnya kita ada janji dengan Allah. Ambil wuduk pasal kita dah janji dengan Allah mesti bersih ketika nak solat pada waktunya. Maka dalam masa yang sama kita yang ambil wuduk on time, kita juga kena utamakan keadilan itu on time kepada orang yang layak menerimanya. Baik, kita bergerak kepada halaman 109. Kali ini kita melihat kepada beberapa ayat. Ayat di atas itu ada pun orang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Isu tentang orang kafir dan orang mendustakan ayat-ayat Allah ini kerana mereka tidak adil. Ya, mereka pilih-pilih mana yang mereka nak buat. Kalau dapat manfaat kepada saya, saya pilih. Kalau tidak, saya tak nak buat. Tapi orang bertakwa tidak buat begitu. Maka kita nak baca ayat 12, Ustaz, ya, untuk kita melihat lebih jauh halaman 109. Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dan juga sahabat-sahabat di online. Kita nak baca pula sekarang ni ayat ke-12. Oh, panjang ya ayat ni. Boleh tahan ni. Boleh tahan. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran, jom kita cuba baca ayat yang ke-12. Tapi saya rasa Ustaz Faz dan juga penonton-penonton kita dah biasa, Ustaz. Ya. Sebab biasanya baca separuh buku surat. Betul. Kemudian sambung lagi separuh buku surat. Tapi ulang kaji ni kita baca satu ayat, satu ayat, satu ayat. Jadi Alhamdulillah lah ayat yang ke-12 ni panjang. Atau banyak baris dia. Jadi ini bonus lah. Bonus. Pahala banyak, Ustaz. Ya? Pahala banyak. Pahala banyak, Ustaz. Baik. Jom kita cuba baca ayat yang ke-12. Saya nak baca dengan bacaan Murattal Sikah, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah daripada ayat yang ke-12, panjang Ustaz ya, bercerita tentang apa yang berlaku kepada Bani Israel ya, di mana mereka di pilih ada 12 orang pemimpin. Tapi kita nak dengar tadabbur bersama dengan saudara Faris kita online. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini mengingatkan saya bahawa Allah bersama dengan hamba-hambanya yang mengambil perjanjian Allah dengan bersungguh-sungguh. Iaitu dengan apa? Dengan kita yang pertama sekali, kita mendirikan solat. Yang pertama. Yang kedua, kita mendirikan zakat. Dan yang ketiga, kita beriman serta membantu Rasul, iaitu dengan cara kita meneruskan perjuangan Rasul dengan kita berdakwah. Dan kesannya, Allah akan mengampunkan dosa kita, atau istilahnya, Allah akan tutup kesana kita, la'ukafirana, iaitu Allah akan tutup kesana kita dan akhirnya Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Allah Maklum.
Terima kasih diucapkan pada saudara Faris untuk tadabbur ayat 12 sebentar tadi. Ini kisah Bani Israel Ustaznya, yeah. Tetapi ia juga adalah panduan untuk kita, maksudnya bila bercakap tentang mitsaq, perjanjian yang berat. Yeah. Ya, perjanjian kita dengan Allah yang berat itu diingatkan sepanjang surah Al-Maidah itu. Salah satunya orang dahulu solat, kita pun solat. Zakat orang dahulu, sekarang pun kita berzakat, ya, itu hubungan sama manusia kita nak membantu dan beriman kepada rasul, rasul-rasul yang ada dan mengutamakan rasul. Wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana, maksudnya kita sanggup meminjamkan harta kita. Harta tu milik Allah, tapi Allah gunakan perkataan pinjam pasal nampak sangat kita ni bila dah dapat harta dia kedekut. Tak dapat lagi kita kata tak apa, nanti saya nak derma, tapi bila dah masuk akaun tu memang mencabar, ya. Jadi Allah kata Allah pinjam je. Allah akan balas balik dengan ganjaran, iaitu keampunan dan juga syurga, ya, yang ada sungai di bawahnya. Maksudnya kaya betul kita akan jadi di syurga nanti kalau kita ini berjuang, dan ini diingatkan Bani Israel, diingatkan kepada kita. Jadi ini adalah daripada ayat ataupun halaman 109, kita nak melihat kepada halaman 110, menyambung lagi tentang peringatan, ya, daripada Allah SWT tentang janji, ya, orang yang mengatakan pada ayat 14, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka tetapi mereka melupakan, yes, itu isunya. Dalam surah Maidah ini, bila janji, bila kita dah diberikan suatu nikmat, janji perlu ditepati, jangan dimungkiri. Dan kita nak baca lagi pada ayat yang ke-16, Ustaz. Yes, sir. Kalau kita ini betul-betul pegang pada janji, nanti Allah bagi sesuatu pada ayat 16. Kita baca. Insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-16, di halaman 110. Ayuh, kita terus alunkan, kita terus baca sama-sama ayat yang ke-16 surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu man تبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 16 itu mengingatkan pada kita, kalau kita beriman ikut pada nur kitab mubin pada ayat 15 itu pada Al-Quran, apa kesannya kalau orang dahulu ikut pada kitabnya sebenar-benarnya, Allah akan beri hidayah, ya, kepada keredaan Allah, jalan-jalan yang diredai, dan keluarkan daripada kegelapan, ya, cabaran-cabaran hidup semuanya menuju pada cahaya, menuju kepada jalan yang lurus. Konsisten ia disambung pada halaman 111 ini, mengingatkan ada yang kata bahawa Yahudi ini dicintai oleh Allah, ya, di dalam kehidupan, padahal sebenarnya diingatkan pada ayat 19 dan ayat 20. Ya, ayat 19 tu diingatkan Allah cinta kalau katakan ikut pada rasul, ya, ya, yang membawa risalah. Dan ayat 20 itu Nabi Musa kata bahawa antara nikmat yang perlu mereka ingat dan kita ingat adalah rasul, ya, anbiya, dan kemudian waja'alakum muluka, ada pemimpin, dan diberikan kepada kamu malam yu'ti ahadan minal alamin, banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan pada mereka, tak ada orang lain dapat. Tetapi bila mereka lupa, kalau zaman ini kalau kita lupa, Ustaz, ya, nikmat besar kita adalah Quran. Kita rasa ada lebih banyak lagi benda yang kita nak ingat, kereta, rumah lebih tinggi daripada Quran, itu menyebabkan kehinaan. Tapi kalau selalu ingat, selalu bersama Quran, itulah lambang kita ini sedang dimuliakan. Kita doa pada Allah SWT, Allah muliakan kita dengan doa akhir kita, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله بركتي kami saat ini di bulan Syaban ya Allah pertemukan kami tak lama lagi ya Allah dengan Ramadan al Mubarak pertemukan kami ya Allah rizqikan kami bertemu dengan malam al Qadarmu ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, Ya Allah. Dosa mak ayah kami, Ya Allah. Dosa sekalian muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat. Birahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon ke hadratmu, Ya Allah. Jadikan kami, duriat keturunan kami, orang-orang yang menjaga salat, mendirikan salat, menjaga kualiti salat kami, Ya Allah. Dan jadikan kami sekeluarga dan zuriat keturunan kami, Ya Allah. Orang-orang yang menjaga apa yang kami makan, Ya Allah. Mudah-mudahan membentuk peribadi kami, Ya Allah. Menjadi peribadi yang senantiasa taat, patuh tunduk kepadamu, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita umat diri yang memberi memegang kepada Al-Quran dengan janji kita kepada Allah SWT. Menjaga janji ini adalah intipati yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Platform tuan-tuan boleh bersama ya menyumbang pada tabung ini kerana dengan tabung ini kita ingin gerakkan lagi generasi yang memegang kepada janji dan inilah yang disampaikan pada bahagian pertama surah Al-Maidah ini. Kita akan sambung lagi pada episod akan datang pada hari esok insya-Allah. Pada hari ini kita bertemu kembali ulangan pada jam 5, 10 ataupun 6 pagi dan kita doakan terus bersama Mufas yang membawakan program ini agar kita terus ingat Rasul, ingat risalahnya Quran dan terus berpegang sehingga sampai bertemu Tuhan. Amin. Qauli hadza wa astaghfirullah. Bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Thank you.